selamat datang untuk semua teman-temanku di channel YouTube Namboru Parsamosir. Terima kasih banyak kalian sudah datang lagi ke channel YouTube Namboru Parsamosir. Hari ini Namboru mau bikin ini dia, smoothie kiwi dan banana. Jadi apa aja bahannya dan bagaimana cara bikinnya? Saksikan videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe sekarang ya, untuk membantu perkembangan channel Namboru Parsamosir. Nah, ini dia bahan-bahannya teman-temanku. 2 buah kiwi, 1 buah pisang, 1 gelas soya atau susu kedelai, 2 sendok makan madu. Nah, pertama-tama teman-teman, buah kiwinya kita kupas dulu, baru kita potong-potong, habis itu kita masukkan ke dalam blender. Atau kalau teman-teman mau yang lebih simple, tinggal dibelah dua, terus dikerok, masukkan ke dalam blender, dikerok, emang masuk angin, terus dikerok, masukkan ke dalam blender, gitu dia teman-teman. Dipotong buahkan gini aja dia teman-teman. Kalau ngupas-ngupas kan rempong kali, banyak kali makan waktu. Jadi dikupas buahkan gini aja. Habis itu kayak gini. Habis itu kita kerok lagi ya. Kerok maksudnya kayak gini teman-teman, jadi simpel kan. Capek kali kalau dikupas-kupas nanti. Nggak capek sih, maksudnya kalau mau lebih cepat aja gitu loh. Apalagi kalau untuk ini kan bagus untuk sarapan pagi, untuk orang yang diet juga bagus kan. Kadang-kadang pagi-pagi mau kerja nggak ada waktu lagi, terlambat bangun atau gimana. Nah, perlu kali waktu pengolahannya ini dengan cara yang simple gitu. Kan udah langsung jadi. Kalau ngupas-ngupas udah sampai nanti apa, kapal di harang gaul belum selesai ngupasnya, sampai dari Pangururan ke harang gaul maksudnya. Langsung siap dia kan, lebay kali ya kan. Sampai pula kapal dari Pangururan ke harang gaul, cuma ngupaskan ini aja. Kalau mau lebih lebay lagi kan teman-teman, udah sampai terbenam itu matahari. Nggak perlu dipotong-potong lah, kan kerjaan blendernya yang menghaluskan ini. Nanti enak-enak kali blender ini, jadi manja dia. Nggak lucu ya teman-teman. Bagi yang nggak suka bercanda maaf ya, Namboru memang suka bercanda, kadang bercandanya nggak nyambung. Baru kita masukkan pisang. Kita potong-potong pisangnya. Oh.
Nah, untuk smoothie-smoothie itu kayak Namboru bilang yang di smoothie pertama yang blueberry itu, teman-teman. Kalau bisa pisangnya itu pilih yang udah bercak-bercak coklat kayak gini, karena kita nggak pakai gula biar lebih sehat gitu. Jadi nanti hasilnya lebih manis, semanis namboru. Lebay kali. Nah, teman-teman, pisangnya udah di dalam, kiwi udah di dalam. Waktunya kita masukkan susu kedelai atau soya. Soya dotahe. Salah bilang pula nanti. Kita masukkan soyanya 1 gelas. Sehat kali ini. Cocok untuk yang diet, yang perlu serat. Nah, udah masuk itu kan teman-teman, kita masukkanlah madu 2 sendok makan. Biar manis dia sikit. Kalau nggak suka pun nggak apa-apa, ini di skip aja ya kan. Harus pakai tenaga dalam kayaknya teman-teman. Ah, nggak ada bubi. Dua. Nah, sekarang waktunya kita blender. Udah jadi. Gampang kali pembuatnya. Waktunya kita blender. Manisnya pas sekali teman-teman. Gak perlu pakai gula, karena kuncinya tadi pakai pisang yang udah bintik-bintik coklat. Ya, itu tadi dia teman-temanku, bagaimana caranya bikin kiwi and banana smoothie, atau how to make kiwi and banana smoothie. Cocok untuk sarapan atau untuk orang-orang yang lagi diet, ya kan? Kan? Jadi untuk teman-teman yang udah nonton, makasih banyak ya. Jangan lupa kalian like dan komen. Dan untuk teman-teman yang kalau kalian sudi kiranya, boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya ya, supaya channel Namboru lebih berkembang lagi kayak kembang loyang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Namboru hari ini. Terima kasih banyak. Moliate Godang, Tuhan memberkati kalian semua. God bless you. Dah.